Hello guys, welcome back to my channel Joy Gaming Official. Oke, hari ini gue kembali ngonten ya guys, karena sudah lama gue nggak ngonten ya guys. Jadi gue berusaha untuk ngonten ya guys, untuk menyapa kalian semua para fans-fans gue ya. Cia elah, fans anjay. Oke, gak apa-apa lah ya, namanya fans juga ya guys. Ada fans, ada haters juga guys. Dan gue terima kasih buat yang fans dan support gue. Dan terima kasih juga buat netizen yang haters-haters gue juga, karena selalu support gue ya guys. Oke, hari ini gue mau upload konten ya guys, tentang kode redeem terbaru bulan April 2023 guys. Jadi di sini ada gratis diamond ya guys. Untuk kalian yang memasukkan kode redeem terbaru dari game ini guys, jumlahnya ada sekitar 2000 diamond ya guys, tergantung dari VIP kalian ya guys. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share video gua guys. Bagi kalian yang mau main game ini, kalian bisa download di link deskripsi video gua ya guys. Kalian klik aja di situ ada linknya. Dan bagi kalian yang mau join grup gua di Facebook, kalian langsung aja klik link di link deskripsi video gua ya guys. Dan bagi kalian yang mau top up murah dan murah meriah ya guys, kalian bisa kontak gua di Facebook, ada di link deskripsi video gua ya guys. Langsung aja ke Facebook gua, langsung PM ya guys tentang lu yang mau top up. Di situ lu cek aja album-album gue ya, tentang yang banyak yang top up ya guys, dan 100% aman ya guys. Dan untuk harga dijamin murah ya guys, lebih murah dari top up di sini guys. Misal yang 6480 diamond di sini harganya ya guys, di sini harganya 1.430.346, itu sebelum pajak. Coba gue tambahin pajak di sini ya guys, berapa guys? 1.587.000 ya guys, 684 ya guys. Di gue hanya 1.200.000 guys. Sini gue udah VIP 14 ya guys, sebentar lagi ke VIP 15. Dan keuntungan VIP di sini lu lihat sendiri ya guys. Untuk VIP 14 gue dapet VIP pack, premium pack ya guys, Omega Merciful Mode Exclusive Equipment seperti weapon ya guys gue dapat, dan juga ring, dan juga device nya dan juga awakening alloy nya di sini ya guys. Tapi kalian harus membelinya dengan 4530 ya guys. Oke, kita lanjut ke kode redeem nya dulu guys. Oke, untuk memasukkan kode redeem kalian bisa klik ke profil aja ya guys. Ntar dulu guys, ini ada activity stamina, gue belum reload, ntar aja lah. Kalian pencet ke profil ya guys. Nah guys, ntar dulu guys, gua ke store dulu ke untuk beli ini dulu guys, item-item yang gua butuhin memakai gold, karena lebih penting ya guys itemnya dibanding Digimonnya. Ngopi dulu guys.
Ya, tidak lupa untuk membeli tiket ya guys di Union Store, karena ada tiket kuning, merah, dan juga biru. Dan untuk event kali ini ya guys, ada Digital Monopoly. Kalian bisa beli Diamond Purse di sini maksimal 12.000 kalau nggak salah ya guys, untuk 40 dadu putih ya guys. Jadi dadu random seperti yang gue jelasin sebelumnya ya guys, untuk Lucky Dice itu adalah dadu yang bisa dipilih bebas ya guys, mau berapa pun ya guys, berapa angka pun ya, apapun ya lah, gitulah pokoknya. Dan untuk regular dice yang putih itu secara random dapatnya, jadi kalau lo klik itu bakalan random dapatnya, mau itu 1 sampai 6 ya guys. Ntar 1 sampai 6 dapatnya berapa, itulah yang didapetin dari regular dice. Dan untuk lucky dice itu bebas pilih dari 1 sampai 6 ya guys, mau pilih 1 sampai 6 juga terserah, yang penting kali 2 dapat ya guys, untuk bisa mencapai di bintang 60 ini guys. Untuk kelipatan lebihnya kalian harus mendapatkan kali 2 terus ya guys, dan mungkin di reward kedua ya guys kalian akan, atau ini guys, di the 240 gear ini kalian wajib top up ya guys. Untuk yang 120 ini kalian nggak wajib sih untuk top up, karena bisa juga dapat ya guys kalau kalian membeli diamond seharga 12.000 ya guys, atau sekitar 40 dice ya guys, atau 40 dadu. Dan untuk bounty match ini emang susah-susah gampang sih kalian dapetin ini, jadi kalian harus bersaing dengan server-server lama ya guys, atau server-server merge gabungan dari server kalian ya guys. Sini gue bergabung di server bawah gue ya guys. Dan untuk hadiahnya sekarang yaitu Minerva Moon ya guys. Nah ini dia Minerva Moon Relic dan juga Minerva Moon Digimonnya ya guys, shardnya. Jadi kalau kalian belum punya Digimonnya, kalian akan mendapatkan Digimon minimal bintang 3 ya guys. Tapi kalau kalian udah punya Minerva Moon, kalian akan mendapatkan shardnya langsung ya guys, tergantung dari ranking kalian ya guys. Jadi di menit-menit terakhir langsung gaspol ya guys, pikir panjang langsung gaspol aja guys. Oke, kita ke profil di sini ya guys. Terus kalian klik aja sistem setting ya guys, karena ini ada the player information, system settings, music set. Di sini klik system setting, di sini klik lagi redeem code ya guys. Dan untuk VIP 15, ini untuk VIP 15 ya guys, kodenya 202304V15K. Ini ya guys, ini untuk VIP 15. Nah ini gua nggak bisa ya guys, atau error di sini, karena harus wajib VIP 15 dulu untuk melakukan redeem kode yang tertera di sini ya guys. Jadi kalau kalian VIP 15, kalian gunakan kode ini pasti dapat 2500 diamond, karena gua belum VIP 15, masih VIP 14 ya guys, kurang dikit. Jadi gua nggak bisa ngeklaim ya guys. Dan untuk VIP 12 ini gua bisa ngeklaim ya guys, pasti 202 304 V gede, aduh banyak kan guys, V gede 1 2, kebanyakan lagi 6. Nah ini 202 304 V1 26 guys, gua klaim di sini ya guys, gua dapat 500 diamond ya guys, lu lihat sendiri guys, congratulation ya guys, 500 diamond. Gua screenshot dulu sini untuk bahan thumbnail gua ya guys.
Dan untuk VIP 8 kodenya yaitu 202 304 V gede 8 A kecil terus 3 guys. Nah, konfirmasi di sini guys, gua bakalan dapat lagi. Nah, jadi 1000 diamond gua dapat guys. Dan untuk VIP kosong atau belum pernah top up sama sekali kodenya yaitu 202 304 V gede 07 M. Nah, ini untuk VIP kosong guys, dan bakalan dapat 500 dan gue dapat 1500 ya guys. Jadi kalau kalian sampai VIP 15 kalian akan mendapatkan 2000 diamond guys. Oke, konfirmasi di sini ya guys, dan gue dapat ya guys 1500 untuk kode redeem bulan ini guys. Gue lagi battle king guys, ternyata gue dapat untuk juara satu, gue dapat advance wheel chart ya guys dan golden box. Gue lihat sini dan dapat ya guys, gue juara satu di sini guys. Oke guys, itu adalah kode redeem bulan April ya guys, 2023 ya guys. Jadi ini masa berlakunya sampai 31 April. Jadi sebelum tanggal itu kalian bisa ngeklaim kode redeemnya, tapi kalau udah lewat bulan itu bakalan berganti lagi kode redeem terbaru. Jadi tunggu aja kode-kode redeem terbarunya. Bagi kalian yang nggak punya kota ya, kalian bisa cek di grup ya guys. Gue biasanya posting kode redeem di grup gue ya guys, jadi kalian bisa langsung lihat aja tanpa melihat video gue ya guys. Tapi bagi kalian yang udah melihat video gue ucapin terima kasih ya guys, karena sudah menonton dan support gue terus sih guys. Kebetulan ini udah mau jam 9 ya guys dalam digital time game ya, server gamenya bakal muncul world boss. Jadi lumayan guys, manfaatin world boss guys ya untuk mendapatkan diamond juga. Jadi hajar aja langsung world boss challenge ya guys. Dan sini gua aktifin alarm ya guys biar enggak lupa guys, kadang gua kelupaan world boss, jadi gua aktifin alarm sini guys. Langsung aja skip karena banyak pesaing-pesaingnya, gue langsung memakai diamond minimal 30 diamond aja lah. Langsung gas aja pol ya guys. Oke guys, segitu aja ya guys, gua nggak bisa lebih risetnya, 40 itu kebanyakan karena dapetnya hanya 100 doang ya guys, ya 100-150 atau 200 ya guys per world boss. Jadi gua cuma sampai 30 aja belinya. Oke guys, segitu video gua kali ini guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video gua. Bagi kalian yang mau top up murah, kalian bisa langsung PM gua di Facebook atau di WhatsApp ya guys, dengan nomor 08121013989891. Kalian bisa PM aja untuk top up ya guys. Dan bagi kalian yang mau main game ini, ada link deskripsi video gua langsung menuju ke Play Store, tenang aja guys. Jadi kalian klik aja langsung download aja dan install situ ya guys. Oke, segitu aja video gua kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.